الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masih bersama kami dalam program Belajar Islam. Tema kita pada pagi hari ini adalah hal-hal yang berkaitan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat fitrah. Tadi sudah kita sampaikan saat sebelum informasi bahwa di antara tujuan daripada zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan atau membersihkan ibadah puasa seseorang. Ya, apa yang dimaksud di situ Ustaz, membersihkan atau mensucikan? Padahal ibadah puasa sendiri kan ibadah yang sudah suci begitu ya. Bisa kita lihat dari dua sisi ya. Pertama, kekurangan dan ketidaksempurnaan pelaksanaan ibadah puasa itu bisa ditutupi dan dibersihkan seperti dalam hadis tadi ya, dari oleh zakat fitrah. Yang kedua adalah sisi begini, bahwa ibadah puasa itu lebih banyak kepada amalan sifatnya ritual. Vertikal kita, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersihan yang di dapatkan dan diperoleh dari ibadah puasa itu kaitannya dengan diri kita dalam hubungan dengan Allah. Kan gitu ya. Sedangkan hubungan antara kita dengan sama manusia tidak semuanya di-cover oleh pembayaran zakat harta. Karena zakat harta kan hanya ditunaikan oleh orang-orang yang punya kemampuan, kan begitu. Nah, ada standar minimum yang harus diberikan kepada setiap muslim supaya hubungan antara ia dengan sesamanya manusia itu juga mengarah kepada kebersihan dan kesucian. Zakat harta terlalu tinggi karena nisabnya kan tidak semua bisa mencapainya, gitu kan? Maka itulah zakat fitrah. Zakat fitrah ya, untuk menjaga kesucian kita orang yang berpuasa dari sifat bakhil, sifat kikir dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Lagi pula rasanya kita sih sudah berpuasa bagus, kemudian melihat orang pada hari raya meminta-minta, lalu tidak ada rasa kasihan, rasa empati, rasa apa, iba, itu ibadah puasa kita nanti hasilnya seperti apa gitu kan. Nah, untuk kita ditutup supaya tidak nanti kasihannya hanya pada hari raya, pada saat kita semua sudah gembira dan sudah pada sibuk bersama-sama dengan keluarga, ya sudah disyariatkanlah zakat fitrah supaya bisa mengajak mereka. Jadi kebersihan yang dimaksud bisa saja adalah ibadah puasa sudah bersih antara kita dengan Allah, tinggal kebersihan antara kita dan sama manusia, itu ya di cover oleh zakat fitrah. Karena kalau untuk zakat harta seperti saya kata tadi, rasanya agak apa, jauh begitu ya, karena tidak semua orang punya kemampuan untuk zakat fitrah. Allahu'alam, zakat harta ya, zakat harta. Iya. Tadi juga disebutkan di awal Ustaz bahwa kewajiban zakat fitrah ini dari anak-anak sampai orang dewasa. Betul. Ya. Artinya apakah anak bayi juga itu ada kewajiban untuk orang tua tentunya, Ustaz? Iya. Tentu tak atas orang tuanya kewajiban tersebut. Kewajiban tersebut, kalau orang itu punya harta, dulu kita sudah bahas bahwa yang namanya zakat itu kan tidak ada kaitannya dengan usia dan sebagainya gitu ya, tapi kembali kepada harta. Nah, kalau untuk zakat fitrah maka memang lebih banyak kembali kepada orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak itu. Jadi ini menjadi dasar juga bahwa zakat fitrah itu tidak ada kaitannya dengan orang berpuasa atau tidak. Makanya bukan menjadi syarat sah, karena anak kecil kan tidak wajib puasa gitu kan. Orang yang sudah tidak mampu berpuasa juga tidak wajib untuk berpuasa. Pindah kewajibannya kepada fidyah gitu ya, kepada orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Namun untuk zakat fitrah tetap wajib. Tetap wajib. Itu menunjukkan bahwa hubungan dalam zakat fitrah yang hendak dibangun itu adalah antara sesama umat manusia. Bahwa ini bulan Ramadan yang nanti berujung pada hari raya, orang bergembira, bersuka cita, berbahagia, maka ayo kita rayakan secara bersama-sama. Kebahagiaan, kegembiraan, rasa sukacita itu ayo kita rasakan bersama-sama. Jangan hanya sekelompok orang, sedangkan yang lain masih sedih juga karena untuk makan saja tidak ada. Ya. Sehingga diwajibkannya atas seluruh kaum muslimin. Ada keseimbangan. Ini kan orang punya, ini tidak punya. Sudah yang punya beri kepada yang tidak punya. Supaya apa? Maksud hari raya itu untuk dirayakan dan bergembira ada. Juga dirasakan oleh semua orang.
Satu lagi Ustaz mungkin yang perlu kita jelaskan, misalnya apakah bisa kita katakan bahwa semua umat Islam itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah baik yang kaya maupun yang miskin ya. Persoalannya yang miskin ini gimana Ustaz, yang fakir dan miskin? Ya, kalau orang tidak punya kemampuan, makanya ulama kita memberi batasan. Kewajiban zakat fitrah itu hanya bagi atau hanya atas orang yang punya kemampuan pada malam hari raya. Itu yang menjadi standar. Kalau ada orang yang betul-betul sama sekali sudah tidak punya, malam hari raya juga tidak punya apa-apa, maka tidak wajib zakat. Justru wajib mendapat zakat. Dapat zakat. Tapi begini, kalau ia sudah tidak punya, kemudian dia mendapatkan zakat, zakatnya justru lebih banyak dari keperluannya, maka pada saat itu dia juga harus bayar zakat juga. Karena dia punya kemampuan, menjadi kewajiban atas dia. Orang bisa mengatakan, tapi kan itu juga harta zakat yang ia terima. Ya, harta zakat, tapi kalau sudah masuk ke dalam kepemilikannya, itu sudah berubah status. Sudah menjadi miliknya orang itu. Nah, pada saat ia punya kecukupan pada malam tersebut, meskipun dari jalan zakat ia mendapatkannya, maka dia juga harus membayar zakat. Tentu sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuan dari jumlah ya yang ia miliki itu. Betul. Baik, Ustaz, kita jawab beberapa pertanyaan ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz, yang masuk. Yang pertama ini tidak ada namanya, Ustaz. Assalamualaikum, ya, mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, apakah tanah kosong yang kita miliki yang tidak untuk tujuan komersial kena zakat juga? Kalau tidak dimaksudkan untuk komersil dan investasi, tidak kena zakat. Tidak kena zakat harta, ya. Semua barang milik pribadi kita, kalau tidak dimaksudkan untuk dijual atau untuk investasi lagi, maka tidak kena zakat. Mungkin perlu dijelaskan lagi Ustaz, barang-barang yang wajib untuk zakat itu. Yang pertama adalah uang pastinya ya, yang menjadi konversi dari emas dan perak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah barang perdagangan. Sektor perdagangan, barang perdagangan adalah semua barang yang kita miliki dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Jadi meskipun nanti, jadi bukan hanya pada saat sekarang saja. Misalnya ada orang yang membeli rumah dengan maksud untuk investasi pada saat ia membutuhkan uang misalnya. Itu sudah menjadi barang niaga itu, barang perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya setiap waktu. Yang ketiga adalah hasil bumi. Hasil bumi wajib zakat. Yang keempat adalah peternakan, hasil ternak. Khusus untuk tiga jenis hewan ternak, yaitu kambing, sapi, dan unta. Kemudian yang kelima adalah hasil tambang. Hasil bumi berupa tambang, galian dan tambang. Dan itu juga punya perhitungan sendiri. Hanya itu saja yang wajib untuk zakat harta. Adapun selain itu yang dipakai untuk keperluan pribadi, maka tidak wajib zakat. Kecuali emas ya. Kecuali emas, karena memang konversi uang itu dari emas, maka wajib zakat. Tapi yang dipakai untuk perhiasan, kewajiban zakatnya adalah sekali seumur hidup. Dan tidak setiap tahun dibayar zakatnya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz ini. Bismillah, ya, di daerah kami zakat fitrah dimulai 10 akhir Ramadan, ya, mungkin hari ke-21 mungkin saat kita perjelas atau 20, dan juga besoknya langsung dibagikan ya, atau didistribusikan oleh amil. Di sini enggak langsung disebutkan aja saat sini didistribusikan, apa caranya sudah benar gitu? Tidak benar pastinya. Sebab keringanan yang Nabi sampaikan, Nabi berikan yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi menunjukkan bahwa sebelum itu tidak boleh, kan namanya keringanan. Satu hari, dua hari sebelum hari lebaran kami diringankan oleh Nabi, diberi keringanan untuk membayar zakat. Berarti 3-4 hari sebelumnya dan sebelumnya sudah tidak boleh gitu kan? Karena ada pemahaman terbalik namanya. Kecuali tadi seperti yang kita sampaikan bahwa distribusinya itu satu atau dua hari sebelum lebaran oleh amil zakat atau oleh perwakilan kita untuk bayar zakat atau distribusi zakat. Adapun pembayaran kita kepada dia boleh sebelumnya, karena memang kan tujuan dan maksudnya adalah untuk hari raya. Ia menunaikannya pada membayar zakat itu pada satu hari dua hari sebelum hari raya. Kita kapan serahkannya juga bebas, kapan saja. Iya. Bahkan bisa mungkin di awal Ramadan. Sejak awal Ramadan kalau sudah punya, gitu kan? Kalau kita sudah punya kemampuan untuk bayar zakat, segera bayar zakat. Tapi jangan langsung kepada orang yang kepada kaum fakir, kaum miskinnya diserahkan dan diberikan kepada amil zakat. Nanti pembagiannya atau distribusinya adalah 1-2 hari oleh amil 1-2 hari sebelum Lebaran. Karena memang sekali lagi
maksud dan tujuan zakat fitrah kan adalah untuk hari itu, jangka itu saja, jangka pendek itu, saat hari raya atau 1-2 hari setelahnya. Kalau ditunaikan awal Ramadan malah jadi makan sahur. Iya, iya. Jadi intinya bahwa boleh kita menyerahkan tapi kepada amil. Kepada amil. Iya, kepada amil nanti 1-2 hari sebelum lebaran amil yang bagi ya. Fakir miskin. Baik, Ustaz. Tadi kalau disebutkan dua golongan fakir dan miskin, ada perbedaan Ustaz antara fakir dan miskin ini? Kalau terminologis ada pastinya. Orang fakir miskin ini bedanya adalah penghasilan dan pendapatannya. Pendapatan orang miskin itu ada yang rutin tetapi belum mencukupi kebutuhan hidupnya ya selama sebulan atau jangka waktu tertentu. Kalau orang fakir sama sekali tidak punya pendapatan tetap, tidak punya gaji, tidak punya profesi yang memang bisa menghasilkan uang, memang betul-betul tingkatannya di bawah orang miskin lah. Dan jangan disela bahwa ada orang yang tidak punya pendapatan, tidak punya pekerjaan tetap tapi pendapatannya lebih banyak. Yang dimaksud adalah lebih kondisinya lebih sulit dari orang miskin, nah gitu. Fakir itu ya. Pendapatannya lebih banyak ya. Jadi yang dihitung itu bukan pekerjaannya, pendapatannya. Orang kaya berarti. Baik Ustaz, ini selanjutnya assalamualaikum Pak Ustaz, ini dari hamba Allah di Luwu, ini daerah Sulawesi Selatan Ustaz. Mana yang paling afdol Ustaz, ini bayar zakat fitrah pakai uang atau dengan makanan? Ya, makasih. Tadi sudah kita jelaskan. Iya. Dua-duanya lebih bagus, kombinasi aja dua-duanya gitu kan. Jadi berikan bahan makanan kepada orang sebagai standar wajibnya gitu kan. Kemudian setelah itu baru kalau punya kelebihan ikutkan juga lah sekian rupiah ya. Berapa rupiah lah kita beri 100.000, 200.000 kepada orang supaya juga ia bisa mengolah makanan atau bahan makanan tadi dengan baik. Oh ya, tadi kita lupa sampaikan ya, berapa kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah. Kadarnya dalam hadis itu kan satu sok. Konversinya memang bisa macam-macam satu sok itu. Ada yang mengukurnya dengan liter, ada yang mengukurnya dengan timbangan. Kalau yang sering kita lihat, sebenarnya batasannya itu adalah atau konversinya sampai 3,5 liter beras. Ya. Itu kalau bahan makanan beras, 3,5 liter. Atau kalau timbangan ya mungkin sekitar 3 lah begitu kali ya, 3 kilogram. Tapi biasanya kalau bayarnya per individu itu kan sulit untuk dapatkan 3,5, jadi dicukupkan sampai 4 liter. Nah itu yang biasa kita dapatkan secara umum di tengah masyarakat, bayar zakat fitrah per individu 4 liter. Ya. 4 liter beras, kalau dari jenis beras, karena tentu kembali kepada masing-masing daerah, bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh daerah tersebut. Nah kalau selain beras maka tentu konversinya bisa dengan cara yang lain. Lihat bagaimana nilainya, mungkin itulah yang dikonversikan. Jadi bisa saja konversi nilai, tapi nilai itu dikonversi lagi kepada kepada bahan makan pokok yang hendak dibayar sebagai zakat. Jadi 3,5 liter itu sudah cukup, apabila dibayar kolektif bisa menghitung 3,5 liter. Tapi kalau membayar individu biasanya agak sulit untuk mendapatkan literan yang setengah itu, maka dibayarnya secara lengkap dan sempurna sampai 4 liter beras. Kalau timbangan 3 kilogram itu sudah hampir sama atau bisa menjadi konversi dari satu sok ya. Sok, wallahu a'lam. Kemudian mungkin diperjelas Ustaz, ini untuk berasnya kan orang kan makannya beda-beda. Sebenarnya begini, juga tidak harus ada kesamaan antara beras yang kita makan dengan beras yang harus untuk kita keluarkan begitu ya. Tapi kan rasanya agak kurang sopan kita makan beras dengan jenis yang bagus terus berinya kepada orang dari jenis beras yang tidak bagus. Itu kan rasanya apa ya? Kalau maksud dari zakat fitrah adalah supaya kita bisa berbagi dan ada keseimbangan, ini rasanya satu bentuk kekikiran tanda petik gitu ya. Makannya beras jenis yang bagus, dibaginya beras jenis yang lebih rendah kualitasnya. Kalau mau bagus, Anda makan beras jenis apa, nanti bayar zakat fitrahnya itu lebih tinggi kualitasnya dari yang dimakan. Lagi itu satu pertimbangan, rasanya kurang etis aja begitu. Kita makan beras dengan jenis kualitas yang bagus, kualitasnya bagus tapi pembayarannya yang tidak bagus atau yang lebih murah. Yang kedua dari sisi lain adalah bahwa kalau kita berikannya kepada orang, kan lebih bagus memberikan yang terbaik kepada orang. Begitu kan? Masa berinya yang tidak baik kepada orang? Dalam ayat kita ditegur oleh Allah kalau berinya yang tidak baik kepada orang. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi." Janganlah kamu berikan kepada orang
harta yang kamu sendiri ketika diberi itu tidak mau terima kecuali picingkan mata. Jadi kecuali picingkan mata baru terima. Ini malah baru diberikan kepada orang. Dan ya perasaan kita saja sih perasaannya. Masa sih kita tidak mau beri makan orang fakir miskin dengan jenis beras yang bagus? Kapan lagi sih kesempatannya mereka bisa makan jenis beras yang berkualitas bagus? Kecuali pada hari-hari yang memang mereka mendapatkan seperti itu. Jadi ya insya Allah lebih sempurna lah kalau kita memberikan jenis beras yang lebih bagus meskipun kita tidak mengkonsumsi jenis beras yang seperti itu. Allah. Iya, artinya pada hakikatnya ibadah ini kan untuk Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Iya. Masa berinya tidak bagus. Iya. Baik ya, Ustaz. Terima kasih tadi Bapak di Luwu. Selanjutnya Ustaz ini dari M. Hamidi di Madura. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan niat zakat yang hanya diniatkan dalam hati tanpa lafaz Arab? Ya, cuman dengan mengatakan saya niat zakat fitrah karena Allah. Terima kasih jawabannya Ustaz. Ya. Tidak membatalkan zakat kita. Ya. Hmm. Jadi niat kita simpan sendiri dalam hati kita, tidak kita sampaikan kepada orang yang menerima zakat juga tidak berpengaruh untuk zakat kita. Bahkan kadang-kadang tidak menyampaikan kepada orang yang menerima zakat bahwa ini zakat itu lebih maslahat bagi dia untuk menjaga wibawanya, menjaga harga dirinya. Sebab ada orang yang tidak menerima kalau disebut zakat walaupun dia berhak, gitu kan? Karena tidak merasa bahwa dia orang yang perlu dan butuh terhadap zakat itu. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu malah seharusnya kita sembunyikan. Bunyi. Tapi kalau untuk diungkapkan juga tidak mengapa. Malah hukum asalnya kita ungkapkan bahwa ini adalah zakat. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan doa dari orang yang diberi zakat itu, gitu kan? Dalam ayat kan kita disuruh orang yang menerima zakat. Allah berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Doakanlah orang yang memberimu zakat karena doamu itu menjadi ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Nabi mencontohkan kalau ada orang yang berzakat, Nabi doakan. Salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Abi Aufa datang membawa zakatnya kepada Nabi. Nabi pun doakan, Allahummarham ala ibni Abi Aufa. Ya Allah, kasihilah keluarga Abdullah bin Abi Aufa. Tambahkan rezekinya. Jadi kita bisa doakan orang yang membayar zakatnya kepada kita, didoakan. Dan insya Allah itu adalah balasan yang baik bagi pemberian yang ia sampaikan kepada kita. Tapi kalau tidak diucapkan juga tidak mengapa, tidak berpengaruh pada zakat kita karena niat itu kan memang kita sampaikan dari dalam hati kita sudah ada gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz ya. Terima kasih Pak Hamidi Pak Muhammad Hamidi di Madura ya. Selanjutnya Ustaz ini ya. Ini tidak ada namanya lagi, tidak ada alamatnya juga ya. Assalamualaikum Ustaz, mana lebih baik zakat fitrah kita dengan uang atau bahan pokok? Atau seperti beras atau lain-lain. Oh ini tadi sudah Ustaz. Sudah ya, ya. Selanjutnya Ustaz ini dari Bapak Anto di Ranto Prapat ya. Saya mau bertanya hadis mana yang menjelaskan zakat fitrah itu diperuntukkan untuk dua golongan saja ya. Bapak ini butuh. Iya, hadisnya tadi kita sudah sampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuhratan lisaim wa tu'matan lil masakin. Kita akan carikan hadisnya ya. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya, nanti kita akan berikan kepada Bapak untuk hadisnya. Tapi lafaz hadisnya seperti itu. Tuhratan lisaim wa tu'matan lil masakin. Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Nah, itu ada pembatasan ya. Ulama kita yang mengatakan khusus hanya pada dua golongan itu saja, dua sektor itu saja mengatakan karena Nabi membatasi tu'matan lil masakin, adanya pembatasan hanya kepada orang-orang miskin. Untuk lafaznya nanti sambil kita carikan ini ya, sambil jalan. Iya, baik. Silakan pertanyaan berikut. Kita pertanyaan berikut dulu Pak Anto. Insya Allah sebentar kita jawab setelah sudah dapat saat ya. Belum, sambil jalan. Ya. Baik, selanjutnya dari Ubaidillah ya, Peter Manado. Assalamualaikum ya. Semoga Ustadz sehat wal afiat ya. Alhamdulillah ya. Syukran wa jazakallahu khair atas doanya. Iya. Apalagi orang berpuasa Ustaz, insya Allah ya doanya makbul ya. Saya mau nanya, apakah zakat fitrah bisa dibagikan kepada orang yang lain
dari agama kita, ya, orang lain dari berbeda agama lah dengan, ya. Sebenarnya tidak ada pembatasan harus kepada sesama muslim, ya. Kepada non-muslim pun kalau ia berhak dalam kategori fakir dan miskin, maka ia secara hukum itu juga berhak untuk mendapatkan. Meskipun kan begini, kita punya orang miskin dari kalangan orang Islam juga tidak sedikit, ya kan? Ya tentu mereka prioritas karena bukan sekedar miskinnya, tapi karena ada hubungan antara kita dengan dia, hubungan seagama itu tentu akan menjadi lebih prioritas. Lagi pula yang merayakan hari raya kan adalah orang Islam, ya kan? Hari Lebaran maksudnya adalah orang Islam, sehingga yang pat untuk bersuka cita adalah sesama kaum muslimin. Kalau sudah ada kelebihan dari zakat yang dikumpul, maka mungkin bisa dibawa keluar ke daerah lain yang memang ada kebutuhan, ya, dan keperluan untuk zakat tersebut. Jadi meskipun tidak ada batasan dalam agama kita bahwa boleh diserahkan kepada non-muslim, namun ada skala prioritas dan hikmah yang tadi yang selalu kita sudah sampaikan adalah untuk sukacita dan gembira pada hari tersebut, dan yang merayakan hari Idul Fitri hanyalah dari kalangan umat Islam. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ubaidillah di Manado, dan semoga juga kita doakan sehat walafiat, ya, bisa istiqomah dan sehat melaksanakan bisa ibadah puasa. Bisa sempurna puasanya sampai akhir. Iya, amin Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz, ini dari Arifin di Jambi, Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang sholat Id. Ya, satu, apakah khutbah satu paket dengan sholat Id? Ya, dua, bagaimana hukumnya bila sengaja meniadakan khutbah tersebut? Ya, ini mungkin agak berbeda tapi ya, perlu saya dijawab ini. Ya. Khutbah Idul Fitri memang rangkaian dari sholat Id, meskipun hukumnya tidak sama dengan khutbah Jumat, ya. Kalau khutbah Jumat ada kewajiban kita untuk mendengar apa yang khatib sampaikan, tidak boleh sibuk apalagi berbicara. Kalau khutbah Id tidak seperti itu, tetapi menjadi rangkaian sholat Id, iya. Sholat Id Idul Fitri itu kelebihannya adalah adanya khutbah, dan Rasulullah SAW setiap Id mencontohkan ada khutbah, sehingga tidak layak dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Sholat Id saja habis itu tidak ada khutbah Id, itu malah tidak ada nilainya sebagai sholat Id, sebagai apa, rangkaian sholat Id. Maka jangan ditinggalkan dan tidak boleh. Lagi pula kesempatan yang sangat luar biasa, orang berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, patut untuk mendapatkan nasihat, gitu kan, hal-hal yang penting untuk masa depannya, untuk kehidupannya, apalagi yang berkaitan dengan hari rayanya, hari Lebaran. Apa yang menjadi kebiasaan kita dan itulah yang kita tahu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang lebih bagus saya kira untuk dipegangi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Arifin di Jambi. Selanjutnya ini dari Jambi lagi Ustaz, ya. Ya. Apakah yang mampu bayar zakat fitrah tidak berhak menerima zakat fitrah? Karena di kampung saya terjadi demikian. Ya. Apakah yang mampu bayar zakat fitrah tidak berhak menerima zakat fitrah? Karena di kampung saya terjadi demikian. Ya, ketika dia mampu untuk membayar zakat fitrah, tidak berhak untuk menerimanya. Iya, jelas. Punya kemampuan untuk membayar, ya tentu tidak berhak untuk mendapatkan. Kecuali kalau memang ia dari kalangan fakir dan miskin, ya. Karena fakir miskin juga tentu mau membayar zakat fitrah, kan begitu. Kecuali kalau memang ia orang yang punya, orang kaya, maka tidak boleh untuk mendapatkan zakat fitrah. Jadi peruntukannya jelas. Jadi kepada... bukan yang menjadi ukuran dapat tidak dapat itu adalah karena ia mengeluarkan zakat fitrah, bukan itu. Tetapi kondisi sehari-harinya, ya, keadaan sehari-hari orang itu, apakah ia orang memiliki kecukupan atau tidak. Karena pada kenyataannya orang miskin dan orang fakir juga pada zakat fitrah juga membayar karena ada kecukupan, ya, pada malam tersebut. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Bapak dari Jambi atau Ibu ini, tidak disebutkan namanya. Selanjutnya Ustadz, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana kalau suami tidak puasa? Ya, wajibkah dia membayar zakat fitrah untuk anak dan istrinya? Suaminya yang tidak puasa? Tidak ada hubungannya antara zakat fitrah dengan puasa. Karena zakat fitrah tadi sudah kita jelaskan, zakat fitrah itu tidak ada kaitannya dengan keabsahan atau ketidakabsahan ibadah puasa. Jadi, kenapa suaminya tidak puasa?
tidak berpuasa ya. Tidak berpuasa sendiri adalah satu kesalahan, satu dosa besar yang harus untuk ditinggalkan. Dan tidak layak, tidak boleh pula orang muslim mengaku sebagai muslim kemudian tidak berpuasa tanpa alasan dan uzur yang dibolehkan oleh agama. Tapi kalau kaitannya dengan zakat fitrah, tidak ada keharusan bahwa puasa zakat fitrah itu ditunaikan oleh orang yang berpuasa. Dia kewajiban yang berbeda. Zakat fitrah satu kewajiban, puasa juga satu kewajiban atau kewajiban yang lain, ya. Tetap harus wajib dikeluarkan saat ya. Ya. Kalau dia tidak keluarkan berarti sudah dua dosa besar, dua kesalahan. Iya. Iya, dan ini puasa dan zakat fitrah ini masuk dari rukun Islam. Rukun Islam. Iya. Meskipun zakat yang dimaksud dalam rukun Islam itu kan lebih umum ya, antara zakat fitrah dan zakat harta. Iya. Baik, terima kasih Ibu yang tadi sudah SMS. Selanjutnya Ustaz, ini tidak ada lagi namanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ya. Bolehkah zakat saya itu saya serahkan kepada orang tua saya, orang tua kandung saya, boleh Ustaz? Tidak layaklah disampaikan, karena begini, orang tua kandung kita itu adalah orang yang wajib untuk kita tanggung begitu ya. Kalau menjadi tanggungan kita, maka tidak boleh dibayarkan kepada orang tua kandung kita. Meskipun sebagian ulama memandang begini, bahwa tidak boleh diberikan kepada orang tua sebagai tanggungan. Maksudnya kalau saya wajib untuk membiayai orang tua saya atau menanggung kehidupan orang tua saya tidak boleh memberikan kewajiban kepada orang tua saya, dibagi kepada orang tua saya sebagai bagian dari kewajiban saya. Jangan mengumpulkan dua kewajiban, begitu maksudnya. Kewajiban saya memberi makan dan menanggung makan orang tua saya. Lalu ketika ada zakat fitrah, maka saya bilang, udahlah sekalian saja, ini aja zakat fitrah saya jadikan juga sebagai pemenuhan kewajiban tersebut. Itu yang tidak boleh bagi sebagian ulama. Penggabungan dua kewajiban. Tapi secara umum seperti yang saya sampaikan tadi, tidak layak rasanya orang tua kita yang seharusnya menjadi tanggungan kita itu justru kita berikan harta zakat, gitu ya. Atas zakat, sedangkan orang lain juga ada yang butuh. Apalagi cuma sekali setahun. Iya betul. Iya. Dan orang-orang yang butuh juga tidak sedikit untuk itu kan? Iya. Yes. Kemudian itu juga biasa ada sebagian orang yang atau amil itu Ustaz atau pengurus masjid, ketika beras itu terkumpul, mungkin setelah terbagi secara merata di fakir miskin, biasanya langsung ditarik ke panti asuhan, boleh Ustaz? Anak yatim bukan dari kalangan sektor dan golongan penerima zakat fitrah, kategori yatimnya begitu ya. Tapi kalau anak yatim itu orang miskin, maka masuk dalam kategori miskin. Bukan sifat yatimnya yang menjadi kategori ya, sebab ada anak yatim yang kaya kan, gitu kan. Jadi harus diperjelas apakah panti asuhan itu memang adalah dihuni oleh anak-anak yatim atau orang-orang yang tidak mampu, maka berhak untuk dapat. Tapi kalau tidak, ada anak yatim hartanya kaya tapi karena tidak ada orang tuanya sudah masuk dirawat di panti asuhan, maka tidak berhak untuk mendapat zakat. Jadi bukan status anak yatimnya saja. Bukan ya? Kategori yatimnya. Tapi kategori miskinnya. Artinya tapi lazimnya kan kita melihat memang kondisi anak-anak panti asuhan itu kan ya. Tapi tidak sedikit juga orang anak yatim, orang yang kehilangan orang tuanya, harta warisannya banyak. Seperti Anda bilang tadi. Iya, Ustaz. Atau mungkin dari sisi bangunan panti asuhannya cukup mewah Ustaz ya. Mungkin enggak mungkin bisa ke tempat lain bangunan begitu kira. Mewah itu kan dari pengelolanya, bukan dari orang yang tinggal. Oh iya iya, tidak baik. Tidak bisa menjadi standar lah ya. Artinya tetap ukurannya fakir dan miskin Ustaz ya. Iya betul. Itu hanya anak yatim boleh kecuali dengan syarat tadi miskin ya, fakir miskin ya, Ustaz ya. Kategori miskinnya yang membuat dia berhak untuk mendapat itu. Baik. Jadi bukan ukuran anak yatimnya, kita pertegas lagi Ustaz. Iya. Baik, terima kasih tadi Bapak atau Ibu yang sudah melayangkan pertanyaan. Selanjutnya Ustaz, ini dari mana ini? Ini dari Tapa Ever versi 2 dari hamba Allah di Bangka ya. Mau tanya Pak Ustaz, bagaimana kalau kita memberi zakat tidak melalui badan amil, boleh enggak ini? Secara hukum boleh ya, kita tunaikan langsung kepada orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah itu dari kalangan tetangga dan orang-orang dekat dari kita. Tetapi kalau ada lembaga pengelola zakat fitrah yang manajemennya bagus, kemudian ada pada lingkungan kita dan penyalurannya juga pada lingkungan kita, maka sebaiknya kita tunaikan kepada lembaga tersebut. Bukan apa soalnya, satu, jangan sampai menimbulkan kecemburuan. Ada keluarga yang mendapatkan zakat dua kali.
di saat keluarga lain juga tidak mendapat seperti itu. Yang kedua adalah untuk kita menutup juga celah dalam diri kita, merasa bahwa ah, saya punya tambahan kebaikan untuk orang itu, gitu kan? Nah, kita serahkan kalau memang ada lembaga penyalur zakat fitrah di tetangga-tetangga kita atau di lingkungan kita yang memang secara manajemen itu bagus. Orang-orang yang muzaki terregistrasi dengan bagus, pengelolaan zakatnya ketika datang itu juga bagus, kemudian distribusinya juga adil, menyeluruh, rata kepada semua orang-orang yang mustahik atau yang berhak menerima zakat. Maka kita salurkan kepada mereka jauh lebih bagus. Karena akan lebih merata, zakat kita akan lebih merata. Meskipun bersama dengan itu, kita patut untuk, Pak Ustadz, saya punya tetangga orang miskin misalnya. Saya khawatir kalau saya serahkan kepada pengelola zakat, tetangga saya tidak dapat. Ya kita entah serahkan langsung atau kita serahkan kepada amil zakat, terus kita bilang, mohon tetangga saya yang miskin ini juga diregistrasi sebagai kaum mustahik. Supaya memang haknya tetap juga terpenuhi, bukan hanya dari zakat kita, tapi dari zakat orang lain. Begitu ya. Tapi secara hukum asal boleh kita salurkan langsung kepada orang yang berhak. Ini hadis tentang tu'matan lil masakin ini sudah kita dapatkan. Ini adanya dalam Sahih Bukhari ya. Iya. Tadi dari Pak Ranto di Prapat, Ustaz. Iya. Ya. Beliau ingin mendengarkan langsung ya hadis atau dalil yang menyebutkan bahwa zakat itu hanya untuk dua golongan. Hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Riwayat Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi Bapak yang tadi bertanya, Pak ini Pak siapa namanya? Pak Anto ya. Anto di Prapat ya. Ini hadisnya An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, pembersih bagi orang yang berpuasa, min al-laghwi war-rafath, dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Misalnya dalam bahasanya ada ucapan sehari-harinya ada yang tidak bagus. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka itulah zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu adalah sedekah. Hanya bentuk sedekah dan bukan zakat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan atau berpendapat bahwa Rasulullah menyebutkan atau Ibnu Abbas menyampaikan tuhratan lis-shaim, pembersih bagi orang yang berpuasa, itu adalah kharaja makhraja al-ghalib. Sesuatu yang sudah biasa terjadi, orang yang berpuasa itu kadang tidak bisa menjaga apa-apa yang mungkin setiap saat ia lakukan hal yang melalaikan atau hal yang tidak perlu, maka ibadah puasa itu atau zakat fitrah itu menjadi seperti yang kita sudah sampaikan tadi, gitu ya. Allahu a'lam. Saya kira sudah jelas itu ya. Pak Anto tadi di Prapat, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Selanjutnya Ustaz, ini dari Bapak Muhammad Maksum. Maksum Ustaz, dari Mamuju ya. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang membawa zakat ke masjid sedangkan wanita-wanita itu tidak menutup auratnya? Mungkin yang ditanya keabsahannya Ustaz ya. Ya kalau keabsahan tetap sah lah. Yeah. Orang menutup aurat tidak memakai hijab, tidak memakai hijab, namanya seorang muslimah tetap wajib untuk membayar zakat. Meskipun tidak mengenakan hijab, bukan hanya ke masjid, tapi kesehariannya itu adalah satu pelanggaran terhadap aturan agama ya. Bahwa seorang perempuan wajib untuk mengenakan hijab dan menutup auratnya dengan jilbab. Tapi dari segi keabsahan zakatnya tetap sah. Seorang muslimah gitu kan. Terus Ustaz, ini dari mungkin dua lagi pertanyaan Ustaz. Ya, ini dari Pak Ridwan di Selayar bertanya tentang zakat fitrahnya orang yang tidak berpuasa karena uzur. Ya, tidak berpuasa karena uzur, ya sakit atau bagaimana, haid dan seterusnya, dan hitungan dengan fidyanya berapa? Kalau fidyah untuk bahan makanan mentah adalah setengah sok. Setengah sok berarti kurang lebih 2 liter bahan makanan mentah ya.
Tapi sebaiknya diberikan dalam bentuk bahan makanan jadi kalau untuk fidyah. Dan fidyah tidak ada kaitannya dengan sholat Idul Fitri. Jadi bisa ditunaikan hari-hari seperti sekarang, dihitung berapa semuanya, dibagikan kepada sekian jumlah orang miskin sesuai dengan hari yang tidak berpuasa. Dalam bentuk makanan jadi lebih bagus. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan sebagai makanan, begitu kan? Fidyatun ta'amu miskin, makan bagi orang-orang miskin. Tapi kalau ditunaikan dalam bentuk bahan makan mentah, maka kadarnya itu adalah setengah dari zakat fitrah. Setengah sok, ya setengah, ya kadarnya. Jadi kurang lebih 2 liter. Nanti tinggal ditambah saja atau dikali saja oleh bapak berapa jumlah zakat fitrahnya berapa, kalau mau digabung dengan fidyahnya berapa. Meskipun untuk fidyah, pembayaran fidyah, tidak harus menunggu sampai hari lebaran, ya sampai akhir Ramadan, di hari-hari pas Ramadan itu juga boleh. Ya. Baik Ustaz, ini terakhir, satu lagi kita sangat dibatasi oleh waktu dan ini pertanyaan terakhir yang masuk ke studio Ustaz ini. Ini masih pertanyaan yang sama dari Pak Ridwan, penanya yang sama dari Pak Ridwan. Dia menanyakan bagaimana kalau zakat Pak Hamidi yang di Madura tadi Ustaz ini. Bagaimana kalau zakat kita diberikan pada family kita sendiri yang tergolong miskin? Ya. Kalau bukan dalam tanggungan kita boleh. Saudara sepupu misalnya ya atau hubungan kerabat yang jauh tapi tetap ada hubungan kerabat dan miskin dan berhak mendapatkan zakat ditunaikan kepada mereka jauh lebih bagus karena ada dua alasan gitu kan ada dua hubungan. Pertama orang miskin berhak untuk dapat, yang kedua karena family kita itu untuk menjaga silaturahim antara kita dengan dia. Itu bagus, prioritas malah ya, tetapi bukan dari golongan yang menjadi tanggungan kita. Kalau menjadi tanggungan kita maka tidak boleh sebab mengumpulkan dua kewajiban untuk satu kali pelaksanaan. Allah. Bahkan mungkin lebih utama kayaknya saya kalau kerabat kita yang terdekat apalagi. Ya, ini saya katakan lebih prioritas karena memang ada hubungan kerabat antara kita dengan dia. Tapi jangan satu keluarga besar nanti serahkan semua kepada dia jadi dikumpul semua nanti yang lain juga tidak dapat. Baik Ustaz, ini tidak terasa ya satu jam ya bahkan lebih 5 menit kita sudah bersama dengan pemirsa di rumah membahas tentang satu perkara yang cukup mulia ya interaksi kita dengan sesama manusia dan kewajiban kita kepada Allah yaitu zakat fitrah. Apalagi tadi disampaikan bahwa salah satu kesempurnaan ibadah puasa kita ini ya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Ustaz bisa istiqomah, sehat-sehat menemani kita di program Belajar Islam. Dan juga kepada pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan taufik kita untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa ya kewajiban kita yaitu membayar zakat fitrah di akhir dari ibadah puasa kita untuk menyempurnakan daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar.